Okey, hari ini teacher nak terangkan sikitlah tentang salah satu unsur dalam unsur seni. Yang unsur seni tu ada 6 kan? Okey, jadi salah satunya ialah warna. So, hari ini kita akan belajar sedikit tentang suhu warna. Bukan cuaca je yang ada suhu, warna pun ada suhu. Macam mana nak ukur suhu warna? Guna termometer ke? Tak, bukan. Dia tak ada kena-mengena pun dengan termometer ke apakah, cumanya suhu warna ni menunjukkan takat mana warna tu dapat menimbulkan perasaan orang yang melihatnya, sama ada terang, redup ataupun gelap. Okay, pada umumnya ia terbagi pada dua, iaitu warna panas dan warna sejuk. Apa tu? Jom belajar sama-sama. Baik, kita mulakan dulu dengan warna panas. Warna panas ni terdiri daripada kumpulan warna merah, jingga ataupun oren dan juga kuning. Selalunya warna panas ni menimbulkan suasana yang ceria, meriah, riang dan sebagainya. Warna-warna panas akan kelihatan lebih menonjol ke hadapan. Sebab tu traffic light warna dia merah. Okey. Sesuai untuk catan bertemakan perayaan, peperangan, kemeriahan pesta dan sebagainya. Baik, untuk warna sejuk pula, warna sejuk merupakan kumpulan warna biru, hijau dan ungu. Warna-warna ni boleh menimbulkan satu suasana yang nyaman, selesa, sejuk, segar. Tapi boleh juga menimbulkan rasa sedih dan sunyi. Okey, yang ni adalah senarai warna di bawah carta suhu warna supaya anda mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa itu warna panas dan juga warna sejuk. Okeylah, tak payah cerita panjang-panjang. Untuk aktiviti hari ini, kita akan buat sedikit latihan catan menggunakan warna panas dan juga warna sejuk. So, first of all, sediakan satu lakaran lebih kurang macam ni. Awak boleh tiru. Kalau ada idea lain, buat je. Okey, pada bahagian matahari ni nanti, saya nak create satu efek basah atas basah. Jadi, saya basahkan dulu kertas tu, kemudian celup-celupkan je warna yang basah atas kertas yang basah tadi. So, dapatlah teknik basah atas basah. Okey, kita akan gunakan warna-warna yang tergolong dalam golongan warna panas seperti merah, kuning, oren. So, campur-campur je macam ni. Make sure warna-warna tu memang basah. Kalau tak, memang tak jadi. Simple kan? Masih lagi kita menggunakan teknik basah atas basah. Okey. Basahkan semua kertas tu lah, senang cerita. Tapi basah sikit-sikit lah. Jangan basah semua. Nanti dia dah kering. Nak buat kerja banyak kali. So, kita beralih pada warna sejuk. Warna hijau. Untuk kawasan darat. Darat dah siap, sekarang kita beralih pula pada kawasan laut. Laut warna apa? Biru. Jadi gunakanlah semua warna biru yang ada. Campurkan dengan sedikit hijau dan juga purple untuk dapatkan ton warna yang pelbagai. Untuk catan kali ni, dia lain sikit kan? Banyak garisan, lepas tu bentuk dia pun bukanlah bentuk yang orang kata apa? Bentuk sebenar. Jadi, catan macam ni kita panggil sebagai catan abstract.
Nak buat catan abstrak bukanlah susah sangat pun. Apa-apa je pun boleh jadi abstrak. So, you should explore yourself. Hopefully lesson hari membantulah sedikit sebanyak untuk anda faham apa itu suhu warna, warna panas, warna sejuk. Jadi lepas ni kalau dah siap aktiviti ni, boleh upload ke Instagram. Jangan lupa untuk tag Teacher Anne di Instagram @cnc. Okay? Dan jangan lupa untuk subscribe channel Teacher Anne, like and share this video. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Bye.